seperti ini ya guys. Ini udah sampai yang terakhir ya, sudah terbongkar semua, jadi pretelan-pretelan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita punya apa ini? DIY truk ya. Ini satu set itu, oh truk, bukan lepas, hanya truk ya, ada molen. Oh lepas, ada truk, terus ada apa lagi dek? Mobil molen, ini truk. Jadi ini DIY mobil anak, bisa dibongkar tanpa merusak ya. Ini semua ada murnya guys. Iya ada murnya. Kita dapat obeng. Nah jadi gimana caranya? Coba ibu lihat. Kayak gini guys. Ini bisa diputar, dilepas kayak gitu. Oke kita mau bongkar molen ya. Nanti bongkar molen. Nanti setelah bongkar kita mau pasang lagi. Ikutin terus video kami ya. Oke guys, mobil pertama yang kita mau bongkar ini yang molen ya guys ya. Kita lihat dulu bagaimana detailnya, seperti ini ya guys ya. Ini ada crane, mobil crane. Ya, ini nanti di video selanjutnya ya guys ya. Kemudian ada truk. Mobil truk ya, ini satu set isi 4 mobil. Ini mobil truk, bisa dibuka, dilepas semuanya ini ya guys, tanpa merusak. Nanti bisa dirakit ulang, seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ini mobil ekskavator ya. Oke kita mulai ya guys, karena obengnya lagi dimainin sama Najmu, kita pakai obeng minus punya ayah Najmu ya. Iya kita mulai bongkar dari ban dulu, ikutin terus ya guys ya. Seperti ini ya guys, ini udah sampai yang terakhir ya, sudah terbongkar semua, jadi pretelan-pretelan terpisah dari badannya ya guys ya. Oke selanjutnya kita mau susun ulang ini mobil ya, ini mobil molen. Thank you.
Oke, kayak gini ya guys ya, hasilnya ini sudah tersusun semua, sudah terpasang semua, kembali ke seperti semula. Sekian video kali ini, tunggu DIY mobil selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.